Bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah? Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan untuk membangun usaha sendiri di rumah? Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha kecil-kecilan kami. Kami tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang lain yang bekerja dengan menerima gaji. Walaupun kami sarjana muda, tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain karena akan membatasi waktu ibadah kami kepada Allah. Kami memilih jalan usaha karena kami ingin beribadah kepada Allah dengan bebas tanpa ada batas waktu dan bisa menuntut ilmu di dimanapun ada kajian. Apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Ya itu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih. Oh, baju kamu kayaknya gak bagus tuh. Sudah kepikiran. Merasa kayaknya, iya benar gak bagus, besok gak dipakai bajunya. Oh, ini baju saya beli, saya suka. Ya, kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah gak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia. Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti. Gitu kan? Dia lagi makan bakso. Eh, kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya, jawab, saya suka bakso. Gak apa-apa. Kan gitu. Punya prinsip. Jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri. Ya, ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa, terserah. Yang penting Allah Azza wa Jalla ridhoi. Yang penting agama kita ridhoi. Gak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya. Sementara kita multazim. Sudah berjenggot. Kenapa kok berjenggotan? Wah, jelek nanti kelihatan tua. Ya, ini sunnah Nabi. Jawab, saya senang dengan ini. Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya ada orang tanya, kenapa kamu berjenggot? Bukannya kamu katakan lebih tua. Jangan senyum aja, enggak. Jawab. Duh, karena ini sunnah Nabi SAW. Dan saya merasa senang kok. Beda kalau perhelainya ini 10 kilo bebannya. Maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah. Tapi kalau enggak, kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah? Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan kontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun, ya ini kemampuan saya. Gitu kan? Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun. Selama Allah ridhoi, jalani. Bismillah, enggak usah khawatir. Ya, maka Anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah, terima kasih Mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya, karena suami saya yang beli. Enggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan? Oh, kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban tapi yang benar gitu kan. Jadi punya prinsip. Saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia. Ngacoin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan. Padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit, setengah jam, lalu kamu pulang. Lalu dia pulang. Dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan. Ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, gak usah terpengaruh dalam pribadi kita. Untuk apa? Selama ada masalahnya kita ambil, tidak ada masalahnya ditolak. Kita punya hak kok itu. Ya, kita punya hak dalam masalah seperti itu.